Ariel Noah sudah buktikan bila hidup di bawah lampu sorot tidaklah mudah. Sebagai publik figur, Ariel Noah paham ada citra yang harus mati-matian dijaga. Segala gerak-gerik Ariel Noah pun tak lepas dari mata tajam publik. Salah-salah bersikap, karir Ariel Noah di dunia hiburan jadi taruhan. Mungkin itu sebab mengapa Ariel Noah begitu tertutup soal kehidupan pribadinya. Beda dengan artis lainnya, Ariel Noah memang cenderung tertutup. Diakui Ariel Noah dirinya bukan orang yang mudah membuka hati dan berbagi rahasia. Luna Maya mengungkapkan jawabannya apabila diajak balikan oleh Ariel Noah, mantan kekasihnya. Hal ini diungkapkan Luna saat hadir di kanal YouTube milik Boy William baru-baru ini. Awalnya mereka bermain sebuah games yang diberi nama 5 menit saja. Siapa artis yang gak bakal lu undang di Nebeng Boy? Tanya Luna Maya kepada Boy William dikutip Tribun News, Rabu, tanggal 11 Agustus tahun 2021. Namun Boy William tak langsung menjawab dan berpikir sambil melihat sekeliling. Ariel, kata Luna menjawab pertanyaannya sendiri yang disambut tawa mereka. Boy William kemudian menanyakan siapa yang lebih ganteng, dirinya atau Ariel Noah. Tanpa berpikir panjang, Luna Maya ternyata menjawab Boy William. Selain itu, Luna Maya bertanya pada Boy apabila Boy William berubah menjadi Ariel Noah, apa yang dilakukannya. Tanpa panjang lebar, Boy mengaku ingin balikan dengan Luna Maya. Kalau suatu saat lu bangun dan berubah jadi Ariel Noah, apa yang lu bakal lakuin? Tanya Luna. Balikan sama lu, goda Boy yang hanya disambut tawa oleh Luna Maya. Boy William kemudian memberikan pertanyaan yang bikin banyak penggemar penasaran. Kalau Ariel Noah ngajakin lu balikan, jawaban lu sekarang apa? Tanya Boy kepada Luna. Jawaban Luna ternyata adalah permintaan maaf. Luna menolak Ariel Noah lantaran sudah tak berstatus single lagi. I'm sorry, I'm taken. Maaf, sudah tidak jomblo, jawab Luna Maya. Dalam kesempatan tersebut, Luna juga mengungkap selebriti pertama yang ia taksir. Nicholas Saputra, jawab Luna. Bukan rahasia lagi jika hubungan Luna Maya dan Ariel Noah sempat menjadi sorotan publik sejak 2004 silam. Kini ketika Luna dan Ariel sama-sama jomblo, banyak yang mengharapkan keduanya balikan.